بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu Saudara Saudari Jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dapat melanjutkan pelajaran dari tafsir Juz Amma, di mana kita telah masuk pada pembahasan tafsir Suratul Fajr. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat yang agung ini dengan sumpahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, adakah yang mau mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah itu? Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Maka adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diambil pelajaran bagi orang-orang yang berakal? Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana kisah umat terdahulu yang mereka hidup dengan kesombongannya, yang mereka hidup dengan keangkuhannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan mereka karena sebab kesombongan itu. Maka Allah ceritakan mulai dari kaum 'Ad, kemudian menyusul setelahnya kaum Tsamud dan Fir'aun beserta bala tentaranya. Telah kita ceritakan di pertemuan sebelumnya bagaimana kisahnya kaum 'Ad. Kaum 'Ad yaitu kaum yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang rasul, seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Hud alaihi salam. Dan beliau salah satu nabi dari bangsa Arab. Ya, ulama menyebutkan ada 4 nabi yang dari keturunan Arab. Yang pertama Nabi Hud alaihi salam, ini yang paling tuanya. Kemudian Nabi Saleh, nabi kaum Tsamud, yaitu Nabi Saleh. Kemudian yang ketiga Nabi Syuaib, dan yang keempat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kaum Tsamud adalah bangsa Arab, demikian pula kaum 'Ad, mereka juga dari bangsa Arab. Allah ceritakan ini supaya orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam bisa mengambil pelajaran darinya, bahwa mereka adalah bangsa Arab sebagaimana kaum 'Ad dan kaum Tsamud juga bangsa Arab. Allah binasakan mereka karena sebab kekafiran mereka. Ya, maka Allah ceritakan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Ini ayat Allah tujukan kepada nabi dan umatnya, termasuk bangsa Arab tatkala itu. Dan sebagian ulama tafsir menyebutkan bahkan ini ayat tertuju kepada segenap jin dan manusia, agar mereka mengambil pelajaran dari ayat ini. Tidakkah engkau melihat? Penglihatan di sini maksudnya bukan dengan penglihatan mata, tapi dengan penglihatan hati, yaitu ilmu. Alam tara, maknanya alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu telah membinasakan mereka, kaum 'Ad ini. Irama dzatil 'imad, yang mereka adalah bangsa dari suku Iram
yang mereka punya bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Ya, Allah berikan kepada mereka kenikmatan, kekuatan, postur tubuh yang luar biasa, tetapi mereka menyalahgunakan kenikmatan itu. Ya, mereka ingkar kepada Nabi mereka. Mereka tidak bersyukur dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka ini adalah kaum yang lupa daratan. Mereka adalah kaum yang menyombongkan diri. Mereka merasa bangga dengan kekuatannya, dengan harta yang mereka punya. Maka demikianlah sunnatullah berlaku terhadap mereka-mereka yang sombong, yang berbangga dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan harta benda yang mereka miliki. Allah hancurkan mereka. Ya, kenapa mereka tidak mau mencontoh Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan hal yang sama, tetapi mereka menjadi hamba yang bersyukur. Ya, sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi salam misalnya kekuatan yang luar biasa. Kepada Nabi Daud alaihi salam Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Maka Nabi Daud itu nabi yang kuat. Kuat beribadah sampai puasanya Nabi Daud alaihi salam menjadi syariat pada umat ini. Ada namanya puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak. Nah, yang pertama kali melakukan puasa itu adalah Nabi Daud. Dan disebutkan bahwa Nabi Daud puasa Daud seumur hidupnya sampai beliau meninggal dunia. Dan beliau kalau beribadah di malam hari separuh malam digunakan untuk beribadah. Separuh malamnya beliau beristirahat. Dan itu terjadi seumur hidup beliau, Nabi Daud alaihi salam. Nah, demikian pula Nabi yang Allah berikan kekuasaan dan kekuatan, harta yang melimpah ruah. Siapa dia? Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Ya, Allah berikan kepada beliau na'am kekuasaan yang luar biasa, harta yang melimpah ruah, dan Allah jadikan beliau seorang raja. Yang disebutkan di dalam Quran, pasukan Nabi Sulaiman ini bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan pasukannya dari kalangan jin, bahkan dari kalangan hewan. Burung-burung itu juga menjadi pasukannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Istananya luar biasa, bahkan disebutkan Ratu Malakatus Saba, Ratu Balkis katanya itu, ya, tatkala mau masuk ke istananya Nabi Sulaiman alaihi salam merasa minder dengan istana, padahal dia seorang ratu juga. Karena saking megahnya istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi apakah beliau sombong dengan hal itu? Tidak, jamaah sekalian. Justru beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa orang yang diberikan kekuasaan. Doa orang yang diberikan harta yang melimpah ruah. Doa orang yang diberikan kekuatan. Apa doanya? Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat 19. Doanya Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Ini doanya Nabi Sulaiman. Kata ulama, doa bagi orang-orang yang diberikan kekuasaan, kekuatan dan harta yang melimpah ruah, hendaknya menghafalkan doa ini. Dalam surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Agar aku bisa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku, wa 'ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan Engkau, dan agar aku bisa beramal dengan amalan saleh yang Engkau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku ya Allah ke dalam rahmat-Mu di dalam barisan hamba-hamba-Mu yang saleh. Inilah qudwah
suri tauladan, bagi orang yang punya kekuatan lebih, bagi orang yang punya kekuasaan, dan bagi orang yang diberikan harta yang melimpah ruah. Contoh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, berbeda dengan kaum 'Ad yang mereka menyombongkan diri dengan kekuatan yang ada pada mereka. Nah, maka apa yang terjadi? Mereka ini, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan yang luar biasa. Kita ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan postur tubuh yang luar biasa. Yang mereka ini datang setelah Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Nabi Nuh alaihi salam, ditenggelamkan. Iya, datanglah kaum 'Ad ini. Allah ceritakan dalam Quran, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru," dan ingatlah, kata Allah, "Ij'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh," tatkala Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, manusia-manusia yang datang menggantikan kaum Nuh alaihi salam. Wazadakum fil khalqi bastah, dan Allah memberikan kepada kalian postur tubuh kekuatan yang besar. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, Pak, ya, saking besarnya tubuhnya kaum 'Ad ini, mereka punya tinggi rata-ratanya sekitar 12 hasta. Nah, kalau satu hasta itu ukurannya sekitar 45 cm. Berarti kalau 12 hasta sekitar 5 meter lebih. Itu tinggi postur tubuh mereka. Luar biasa. Nah, dan tidak ada yang Allah berikan yang seperti itu kecuali mereka. Maka Allah ingatkan, "Wadhkuru fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah ingatkan mereka ini. Bahkan diutus Nabi Hud yang mengingatkan mereka, tapi mereka tidak mau ingat. Mereka terus saja menyombongkan diri, bahkan menantang Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Tatkala Nabi Hud mengajak mereka kepada tauhid, tatkala Nabi Nuh alaihi salam mengajak mereka untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka? Allah sebutkan di dalam Quran, "Wa ila 'adin akhahum huda," dan kepada kaum 'Ad Allah utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Ini bukan orang sembarangan. Nabi Hud itu orang yang mereka sudah kenal. Iya. Dan dari kaum mereka, orang yang punya kedudukan, bukan orang sembarangan. Ini Allah ingin gambarkan bahwa yang Allah utus kepada mereka menjadi nabi itu dari mereka sendiri. Bukan orang asing Nabi Hud itu di kalangan mereka. Bahkan disebutkan di dalam Quran, ya, bagaimana penghormatan mereka kepada Nabi Hud alaihi salam sebelum Nabi Hud mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala Nabi Hud mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu, maka mereka mulai menampakkan permusuhannya kepada Nabi Hud alaihi salam. Ya, dan disebutkan bagaimana pemuka-pemuka dari kaum 'Ad, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qalal mala'ul ladina kafaru min qaumihi." Maka berkatalah pemuka-pemuka kafir dari kalangan kaum 'Ad, "Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Kata mereka ini, "Wahai Hud, sesungguhnya kami itu memandang kau ini orang yang kurang waras." Dia tuduh Nabi Hud alaihi salam orang gila, kurang waras katanya. "Wa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Dan kami memandang kamu tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah orang yang berdusta. Subhanallah. Nabi Hud alaihi salam asalnya sabar beliau dalam mendakwahi kaum 'Ad ini. Ya, sudah dikata-katain seperti itu, apa kata Nabi Hud? "Qala ya qaumi, laisa bi safahah. Laisa li safahah. Wahai kaumku,
Wahai kaum 'Ad, aku ini bukan orang bodoh. Aku ini bukan orang yang kurang waras seperti yang kau tuduhkan. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini adalah utusan Allah, yang Allah utus aku dari sisinya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Uballighukum risalati rabbi. Aku sampaikan kepada kalian risalah-risalah dari Tuhanku. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah penasihat yang terpercaya di sisi kalian. Lihat bagaimana sabarnya Nabi Hud alaihi salam. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan keimanan bagi kaum 'Ad. Justru nantang Nabi Hud alaihi salam supaya mendatangkan azab. Bayangkan, sudah diingatkan seperti itu tapi apa? Malah nantang. Apa kata kaumnya? Qalu, mereka berkata, ajitana lina'buda lina'budallaha wahdah wa nadara ma kana ya'budu aba'ana. Wahai Hud, kau ini mengajak kami kepada agamamu untuk menyembah Allah semata, dan agar kami meninggalkan sesembahan-sesembahan yang dulu disembah oleh bapak-bapak kami. Bagaimana kau ini? Maka mereka katakan, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Sudah, datangkan azab yang kau janjikan itu kepada kami. Kami mau lihat betul enggak kau ini adalah orang-orang yang jujur. Kalau kau memang betul, datangkan azab itu kepada kami. Menantang Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya apa? Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betul tantangan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Fa arsalna alaihim rihan sorsoro. Maka kami kirimkan kepada kaum 'Ad angin topan yang sangat dingin. Kita ceritakan kemarin bagaimana anginnya itu menimpa mereka, menerbangkan mereka selama 7 malam 8 hari. Terbang mereka di udara, diombang-ambing oleh angin itu. Nah, baru pas hari ke-8-nya mereka apa? Berjatuhan seperti batang pohon korma yang lapuk, kemudian mematahkan leher mereka. Maka mereka mati bergelimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Lihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sombong itu. Ini kaum 'Ad. Kemudian setelahnya Allah ceritakan kaum Tsamud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tsamudal ladina jabus sakhra bil wad." Dan lihatlah bagaimana kaum Tsamud. Ini kaum Tsamud yang datang setelah kaum 'Ad. Jadi setelah kaum 'Ad dibinasakan, baru datang setelahnya kaum Tsamud. Dan mereka ini enggak terlalu jauh beda dengan kaum 'Ad. Yakni dari sisi postur tubuhnya hampir mirip-mirip dengan kaum 'Ad, karena mereka memang dari bangsa Arab juga. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekuatan mereka juga. Wa tsamudal ladina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Tsamud yang mereka ini memotong dan melubangi batu-batu yang besar di lembah. Ini Allah gambarkan pekerjaannya kaum Tsamud itu, ya. Mereka kalau mau buat rumah, Pak, kalau mau buat rumah mereka cari gunung batu, kemudian mereka lubangi. Untuk apa? Mau buat rumah. Ya, luar biasanya mereka ini. Mau buat rumah dari gunung batu. Dan mereka kalau mau cari rumah, ya, untuk rumah mereka enggak cari yang apa namanya kecil-kecil, enggak. Mereka ambil di bukit-bukit yang tinggi, gunung yang besar yang terbuat dari batu. Itu yang mereka lubangi untuk dijadikan rumah. Luar biasa. Nah, jadi mirip-mirip dengan kaum 'Ad mereka ini, kaum Tsamud ini. Allah utus kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Shalih alaihi salam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini kaum yang terkenal sebagai kaum pemahat batu. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang pertama kali memahat batu-batuan itu, disulapnya jadi rumah, disulapnya jadi istana, itu adalah kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka. Dan ini Allah tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangsa Arab tatkala itu.
Allah ingin ingatkan, setelah kaum Ad datang lagi kaum Samud, mirip-mirip dengan mereka ini. Kaum Samud juga sama seperti kaum Ad. Maka Allah utus kepada mereka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Maka Allah ceritakan, wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Maka mereka memahat dari gunung-gunung yang besar, kemudian mereka jadikan rumah-rumah. Dan Allah ingatkan, itu mereka lakukan dalam keadaan aman sentosa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kaum Samud. Lagi-lagi seperti itu, Allah berikan kepada mereka kekuatan, Allah berikan kepada mereka keamanan, Allah berikan kepada mereka nikmat dunia. Dan ini dari simbol nikmat yang utama di dunia ini. Tatkala seorang sudah merasakan nikmat aman. Orang Pak kalau sudah merasakan nikmat aman, semuanya nyaman. Kalau orang punya harta, punya kekuasaan tapi tidak merasa aman, tidak ada enaknya itu harta. Tidak ada enaknya itu makanan dan minuman. Kenapa? Hati yang digoda, hati yang diromrong, hati yang ditakuti. Nah, tapi kalau orang sudah merasakan keamanan, maka disitulah nikmat yang sesungguhnya. Makanya kata Nabi SAW, man asbah minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa yang di pagi hari dia merasakan keamanan berada di dalam rumahnya, sehat jasmaninya, dan dia punya makanan di hari itu, maka kata Nabi, seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Nikmat keamanan. Nah, itu Allah berikan kepada kaum Samud. Allah ingatkan, kalian tatkala membuat rumah, dan rumah itu kalian buat dari batu-batu yang besar, kalian merasakan keamanan, nikmat yang luar biasa. Dan disebutkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah berikan mereka postur tubuh yang mirip dengan kaum Ad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala buatkan untuk mereka kebun-kebun, mata air dan sungai-sungai. Artinya apa? Makanan dan minuman tercukupi, bahkan lebih. Itu kaum Samud. Jadi dijadikan negerinya makmur ketika itu. Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ya, mereka hasilkan, mereka dapatkan, dan mereka hidup dengan nyaman. Tapi lagi-lagi jamaah sekalian, kenikmatan itu justru membuat mereka semakin larut, semakin lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya tatkala seorang larut dengan kenikmatan. Di satu sisi dia bisa membuat orang mulia tatkala dia berada di jalan Allah, tapi di sisi lain harta, kekuasaan, kekuatan itu bisa membuat kita lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingatkan mereka, fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaum Samud, ingat nikmat-nikmat Allah itu, dan jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulama menyebutkan kaum Samud ini termasuk dari umat yang paling banyak Allah ceritakan dalam Quran. Bayangkan Pak, di 21 surat Allah sebutkan kaum Samud ini. Ya, secara rinci Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Isra, kemudian di surat An-Naml, kemudian di surat Az-Zariyat, kemudian di surat Al-Haqah, kemudian di surat Al-Fajr, kemudian di surat Al-A'raf. Ini lebih rinci lagi. Di surat Hud, di surat Al-Hijr, di surat Asy-Syu'ara, di surat Fusilat. Dan Allah singgung di beberapa surat-surat, singgungan aja. Dan itu di beberapa tempat di dalam Quran. Di surat At-Taubah, di surat Ibrahim, di surat Al-Hajj, di surat Al-Furqan, di surat Al-Ankabut, di surat Sad, di surat Ghafir, di surat Qaf, di surat An-Najm, di surat Al-Buruj. Semuanya ada 21 surat, Pak. Allah ulang-ulang kisah mereka. Jadi Allah tidak jadikan kisah mereka itu satu saja. Nah, termasuk di surat Fajar ini, ini Allah sebutkan satu ayat aja. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad. Kemudian ayat berikutnya menyinggung tentang Fir'aun. Ini singgungan aja sebenarnya ini. Nah, kalau kita mau kisahnya kaum Samud itu, kita baca itu surat 21 surat tadi itu, Pak. Ada penggalan-penggalan kisah ya tentang kaum Samud ini.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan mereka di dalam Al-Qur'an, ya, tentunya Allah ulang-ulang itu untuk apa? Ya, bukan sekedar diceritakan kita asik dengan cerita itu, enggak. Tapi agar kita ambil pelajaran bahwa di sana ada umat yang mereka Allah berikan nikmat, Allah berikan harta, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuasaan. Akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan nikmat itu sebagaimana mestinya. Maka Allah binasakan mereka. Artinya, kalau ada mereka yang datang setelah itu dan berbuat seperti perbuatannya kaum Tsamud, maka Allah akan timpakan azab sama seperti azab yang Allah timpakan kepada kaum Tsamud. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disebutkan ya bagaimana ujian menimpa kaum Tsamud ini sampai Allah utus Nabi Saleh itu. Nabi Saleh sama seperti Nabi Hud, penuh dengan kesabaran luar biasa, kesabaran Nabi Saleh itu dalam mengajak kaum Tsamud supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau terima. Justru mereka mendustakan Nabiullah Saleh alaihi salam. Makanya Allah sebutkan dalam Quran di surat Asy-Syams, sudah pernah kita baca tafsirnya itu. Allah berfirman, kadzdzabat Tsamud bitaqwaha. Kaum Tsamud telah mendustakan. Iya, karena sebab pelampauan batas yang mereka lakukan. Mereka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka itu, mereka bukan semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala, justru mereka semakin menyombongkan diri di muka bumi ini. Nah, kaum Tsamud ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala melebihkan mereka dalam segala hal. Sampai tadi mereka disebutkan sebagai kaum pemahat batu, yang mereka bisa sulap batu itu menjadi rumah-rumah yang megah dan istana-istana yang megah. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Quran. Ketika Nabi Saleh alaihi salam mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, Allah sebutkan, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Kata Nabi Saleh, wahai kaumku, bagaimana menurut kalian jika aku berada di atas kejelasan, jika aku membawa agama dari Tuhanku dan aku datang membawa rahmat dari sisinya, apa menurut kalian? Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, artinya Nabi Saleh ingin menunjukkan kepada kaum Tsamud bahwa aku ini betul-betul tulus mengajak kalian. Aku bukan membawa sesuatu dari pribadiku sendiri, tidak. Tapi aku membawa risalah dari Allah. Terima risalah ini. Nah, apa jawabnya kaum Tsamud? Perhatikan jamaah sekalian. Awalnya mereka menginginkan sesuatu. Iya, tetapi hanya makar saja yang mereka inginkan. Nah, mereka minta ya kepada Nabi Saleh alaihi salam supaya mendatangkan mukjizat. Mukjizatnya enggak main-main, Pak. Katanya Nabi, katanya kaum Tsamud ini, wahai Saleh, ya, kalau kau betul seorang nabi, kalau kau betul seorang rasul, coba munculkan mukjizat. Mukjizatnya mereka pilih sendiri. Nah, mereka tunjuk ada batu besar, wahai Saleh, itu batu besar itu. Coba kau munculkan unta dari batu besar itu. Ontanya bukan sembarang onta lagi. Onta yang keluar dari batu, kemudian dalam keadaan hamil 10 bulan. Kalau kau datangkan itu, baru kami percaya kepadamu. Baru mau percaya kalau ada mukjizat. Subhanallah, Nabi Saleh alaihi salam, beliau mengatakan kepada kaumnya. Dengan sabarnya Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, apakah betul kalau aku datangkan mukjizat itu, kau akan beriman? Kata kaumnya, na'am, kami akan beriman kepadamu. Kalau betul kau bisa datangkan dan kau bisa keluarkan unta dari batu yang besar itu. Batu, Pak, tidak ada tanda kehidupan di situ. Kok bisa-bisanya keluar apa? Unta. Tapi Nabi Saleh memang ingin supaya kaum Tsamud ini beriman. Maka beliau sholat dan berdoa kepada Allah.
minta kepada Allah supaya diberikan mukjizat itu. Nah, itulah yang kita kenal bersama dengan ontanya Nabi Saleh keluar dari batu, Pak. Lihat, dan mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, kaum Samud ini, batu itu terbelah, keluar apa? Onta yang bunting 10 bulan. Nah, tapi Nabi Saleh membuat ujian untuk mereka. Iya. Kata Nabi Saleh alaihi salam, hadihi naqatun. Inilah untanya Allah Subhanahu wa taala. Laha syirbun wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Nabi Saleh buat aturan. Ini unta Allah, ini unta luar biasa ini. Bukan unta sembarangan ini. Kalian tidak boleh mengganggunya. Dan dia punya jadwal minum. Yang kalian tidak boleh mengganggu jadwal minumnya. Jadi Pak, disebutkan kaum Samud itu, mereka kan punya semisal apa danau yang di situ mereka mengambil air minum untuk mereka minum. Nah, Nabi Saleh membuat aturan. Ini unta kalau dia minum tidak mau diganggu. Kalau dia hari minumnya jangan diganggu, jangan kalian ikut minum. Jadwal minum kalian akan datang setelah unta ini minum. Subhanallah, memang untanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, unta ini ya menghasilkan susu yang berkah. Nah, berapapun air yang dia minum, maka segitu pula susu yang dia hasilkan. Sehingga bisa ya mencukupi kebutuhan kaum Samud. Kaum Samud mengambil susu dari unta tadi. Dan sudah diberikan nikmat kan? Sudah diberikan nikmat seperti itu. Berjalan Pak, hari demi hari berjalan. Awalnya mereka luar biasa terkagum-kagum dengan unta ini. Dan juga apa namanya melihat Nabi Saleh, walaupun mereka sebenarnya tidak mau beriman, tetapi nampak mujizat begitu mereka malu kan. Mereka sudah bilang iya kami mau beriman, datang itu mujizat, mereka masih ragu-ragu juga, mereka diam, tidak juga ngikut Nabi Saleh, tapi dalam keadaan tidak juga apa namanya seakan-akan menampakkan permusuhan, tidak. Tapi berlalu hari, ya, memang dasarnya kaum yang mau menentang, mereka bosan dengan unta ini sudah. Ya. Bahkan mereka merasa cemburu. Ini unta enak sekali ini. Masa kalau dia minum kita enggak boleh minum? Lihat. Mulai mereka ganggu unta ini. Dan mereka membuat makar. Subhanallah. Lihat, orang yang sudah diberikan nikmat seperti ini, tapi tidak ada syukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian manusia seperti itu. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang luar biasa, tapi pengen yang lebih lagi. Pengen yang lebih lagi. Lihat, mereka mau ganggu ini untanya Allah Subhanahu wa taala ini, untanya Nabi Saleh ini. Maka mereka membuat makar, mau membunuh unta ini. Subhanallah. Mereka mau bunuh unta ini. Maka mereka utus seorang yang gagah berani. Ya, tidak peduli dia dengan siapapun, naam, dan tidak mengenal takut. Ya, disebutkan dalam sejarah namanya Qudar bin Salim. Nah, ini orang yang paling binasa dari kaumnya Samud. Dan Allah sebutkan di dalam Quran, idim ba'atha ashkoha, tatkala bangkit seorang dari kaum Samud yang ingin bersedia menyembelih ontanya Nabi Saleh, bersedia membunuh dan menyembelih ontanya Nabi Saleh, namanya Qudar bin Salim. Dan ini memang utusan, mereka tidak berani terang-terangan membunuh atau menyembelih ontanya ini. Maka mereka utus si Qudar ini supaya menyembelih ontanya itu. Nah, ini orang berani ini, tidak kenal takut dia. Nah, diutuslah si Qudar ini. Dan Nabi Saleh tahu bahwasanya mereka ini mau mengganggu unta ini. Nabi Saleh ingatkan Pak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha. Berkatalah Nabi Saleh, Rasul Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kaum Samud, naqatallah, biarkan unta Allah ini dan biarkan jadwal dia minum, jangan kalian ganggu. Apalagi sampai membunuhnya, apalagi sampai menyembelihnya. Nabi Saleh ingatkan, tapi mereka tidak peduli dengan peringatan itu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka dustakan Nabi Saleh dan mereka sembelih untanya Nabi Saleh. Subhanallah.
Ini kaum, ya, sudah Allah ingatkan, sudah Nabi Saleh ingatkan, diberikan nikmat lagi. Unta itu kan sebenarnya nikmat untuk mereka. Ya, yang mereka ambil susunya untuk mereka minum, tapi tidak puas dengan itu. Bosan dia dengan unta ini. Dia mau bunuh unta itu dan betul-betul disembelih unta itu. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah? Allah murka kepada mereka. Nah, dan Nabi Saleh marah kepada mereka. Tapi apakah dengan itu mereka semakin sadar? Enggak. Tadi kan maunya beriman kan? Tapi subhanallah, malah mereka berkata apa begini? Ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Sama seperti kaum 'Ad tadi. Nantang lagi dia. Kaum Samud berkata apa? Wahai Saleh, datangkan kepada kami azab yang kau janjikan itu. Kalau kau benar adalah utusan Allah. Sama kan? Dengan kaum Ad tadi. Mau ikut juga mereka ini. Dibinasakan seperti kaum Ad. Subhanallah, dijawab oleh Nabi Saleh, Pak. Dijawab oleh Nabi Saleh. Dan Allah sebutkan di dalam Quran, kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Wahai kaum Samud, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian 3 hari saja waktunya. Nabi Saleh berikan waktu 3 hari. Dalika wa'dun ghairu makdzub. Dan nanti setelahnya akan datang azab Allah tanpa ada kedustaan di dalamnya. Lihat Pak, diancam seperti ini, ya. Diancam seperti ini, kaum Samud langsung ketakutan. Nah, langsung ketakutan mereka. Oh ini, kan mereka kan sudah menyaksikan mukjizatnya Nabi Saleh tadi kan, mampu mengeluarkan apa unta dari batu. Mereka saksikan dengan mata kepala. Dan sekarang Nabi Saleh menjanjikan azab itu 3 hari saja. 3 hari saja. Maka mereka ketakutan, gelisah mereka. Disebutkan dalam riwayat Nabi Saleh ngucapin ini hari Rabu, Pak. Hari Rabu Nabi Saleh ngucapin itu. Kemudian diberi waktu Nabi Saleh sampai 3 hari. Berarti hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Azabnya datang hari Ahad. Azabnya datang hari Ahad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kaum Samud tidak tinggal diam. Mereka sudah dijanjikan azab seperti ini, ragu-ragu mereka antara yakin atau tidak yakin, benar tidak azab ini datang ini. Nah, akhirnya mereka membuat makar lain, Pak. Sudah, kalau betul nanti hari Ahad kita dapat azab, ya, kalau betul kita nanti diazab sama Allah hari Ahad, kita azab duluan Nabi Soleh ini. Mereka mau membunuh Nabi Soleh. Diutuslah 9 orang, Pak. 9 orang ini yang kuat, gagah, perkasa, ingin membunuh, menghabisi nyawanya Nabi Soleh sebelum hari Ahad datang. Jadi mereka ya ingin apa istilahnya itu, cari win-win solution. Ya kalau misalnya kita mampus, ya dia duluan mampus. Menurut apa? Menurut kaum Samud. Tapi subhanallah, Allah jaga Nabi Saleh alaihi salam. 9 orang yang diutus ini, ya, 9 orang yang diutus ini belum menyentuh Nabi Saleh, sudah mati duluan. Sudah mati duluan. Dan berita itu sampai kepada mereka, tambah ketakutan mereka. Disebutkan, Pak, dalam kisah itu, ya. Jadi hari Rabu diucapkan azab datang nanti hari Ahad. Hari Kamis disebutkan wajah mereka itu menguning pucat pasi. Ketakutan. Hari Kamis, lewat hari Kamis, hari Jumat datang. Hari Jumat berubah lagi wajah mereka. Berubah menjadi warna merah. Semakin gelisah mereka ini. Hari Sabtu menghitam wajah mereka. Tambah takut mereka. Nabi Saleh sudah pergi duluan beserta kaumnya yang beriman. Mereka tetap di dalam rumah mereka. Hari Ahad datanglah azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana azab itu datang kepada mereka? Kalau kaum 'Ad, Allah siksa dengan apa? Allah turunkan azab dengan apa? Angin kan? Angin yang apa? Membuat mereka terbang di angkasa 7 hari 8 malam. Apa 7 malam 8? 8 hari. Nah, kaum Samud ini Allah binasakan dengan suara sayhah. Dengan suara yang mengguntur. Suaranya itu mengagetkan dan membuat orang pingsan mati. Nah, ini
Kita aja kan Pak, kalau ada guntur tiba-tiba itu kagetnya luar biasa kan, berdegup jantung kita ini ya kan. Nah itu suara soihah kata Allah, itu suara yang mengguntur, nah yang memekikkan telinga kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Rajfah, Allah datangkan gempa yang hebat untuk kaum Samud. Sehingga apa yang terjadi? Dibinasakan dengan gempa, kemudian suara yang memekikkan telinga, maka mereka pun mati bergelimpangan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lihat bagaimana kisahnya. Nah, kaum Samud mirip-mirip sebenarnya dengan kaum Ad itu. Ya hanya berbeda kisahnya, tapi akhirnya sama. Dan mereka juga penentangannya sama dengan kaum Ad. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan seperti ini sebagai pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kaum Arab tatkala itu. Nabi kan diutus di tengah-tengah kaum Arab. Sudah ada pendahulu kalian, kaum Ad, kaum Tsamud, yang juga mereka bangsa Arab. Maka jangan kalian sama seperti mereka. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini ceritanya kaum Tsamud, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan kisahkan bagaimana Allah juga membinasakan Firaun dengan bala tentaranya. Nah, itu di ayat yang setelahnya ya, bagaimana Allah sebutkan, Allah singgung ya, yaitu Firaun dengan bala tentaranya. Ya, wa fir'auna dil autad. Firaun yang dia punya pasak-pasak yang juga ya tiang-tiang yang tinggi. Naam, Allah berikan kekuasaan, kekuatan luar biasa. Tapi bagaimana kesudahannya? Ini yang akan kita sebutkan di pertemuan yang akan datang bidzillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Demikian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.